Oke. Di video sebelumnya saya sudah mempunyai semacam ini dan pemain saya sudah bisa ke kanan, ke kiri, lalu melompat jika dia diam. Oke. Dan jika dia bergerak, tidak akan bisa melompat. Oke, seperti itu. Dan sekarang saya mengganti di sini. Jika saya ganti di sini, saya ganti dengan horizontal. Di left, saya memberikan min 4. Dan di right, saya hapus yang ini. Saya ganti dengan speed 4. Dan oke, seperti itu. Lalu create gravity. Oke, 0,5. Speed. Oke, 0 dan oke, 4. Oke, mungkin di sini saya memberikan 12. Jika saya coba sekarang. Oh. Oke, saya keliru. Space min. Bukan plus karena ke atas. Saya coba lagi. Oke. Saya mempunyai itu. Wuhu. Iya. Oke, seperti itu. Dan saya bisa memberikan mungkin seperti ini. Saya menuju ke room dan saya memberikan tembok lagi. Oke, di sini saya tekan shift. Saya tekan shift. Oke, mungkin saya memberikan ini lalu saya memberikan ini dan memberikan ini. Dan di sini mungkin. Dan saya pindah mungkin di sini. Dan sekarang jika saya mempunyai ini, saya sekarang akan bisa berjalan-jalan dan selalu akan menabrak di sini. Dan jika saya klik spasi, wuhu. Hihi. Yuhu. Oke, saya mempunyai seperti itu dan oh, kita harus ke atas dulu. Ternyata kita juga tidak bisa. Oke, dan kita harus ke sini. Oke, seperti itu dan kita sudah mempunyai game yang lumayan keren. Oke. Mungkin seperti ini tutorial lompatan dengan Game Maker dan Anda bisa mencoba-coba dengan banyak cara lagi di Game Maker dan silakan bereksploitasi dengan Game Maker dengan konsep-konsep game yang ada di pikiran Anda. Oke, mungkin sekian tutorial kali ini dan kita lanjutkan ke materi-materi yang lainnya. Sampai jumpa. Salam.